Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhua terbaru. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhua terbaru, yaitu Teriseka yang menjadi jamur. Wazi kemarin mendapatkan item Crown Cat dan ia menjadi Raja Jamur selanjutnya. Dan ternyata, di dunia Brave Iswen, semua ketua guild besar adalah bawahan dari Raja Kegelapan Golum dan mereka sedang mengumpulkan berbagai jenis syarat untuk membuka segel Raja Golub. Dan ya, seperti apa kisah wajib selanjutnya? Kita langsung aja di Capcus. Dan ya, pertemuan para bawahan Raja Golub telah mencapai puncak. Dan para bawahan sudah mencapai apa yang mereka inginkan. Tinggal beberapa item lagi, semuanya selesai. Dan di situ ada kepala desa brokoli yang mana ia sedang mengalami kesulitan karena dirinya kehilangan sumber powernya. Ya, sumber untuk mengumpulkan syarat pembukaan segel Raja Golum. Sebenarnya, ia ingin minta bantuan sama si kristal biru, tapi ia malah tidak datang wadidaw. Itu orangnya kemana sih? Kemudian Dewi Sekret Saktung, yaitu Nukerta minta tolong sama Pak Brokoli untuk menangkap si cewek yang memiliki hati yang murni. Ia ada di dekat wilayah desa pemula. Apa kau bisa membantuku? Bangke bener, kau menghina aku ya. Kau akan aku ulti karena kau berani menghinaku. Wala-wala, malah marah-marah. Santai, bos, santai-santai. Ucap Zuzu. Yah, si jubah hitam yang mendengar itu cuman ngelak dah dimintain tolong malah ngamuk si kuning memberitahu kalau sekarang Pak Brokoli sedang kesusahan untuk mengumpulkan item cangkang siput soalnya dewi pohonnya telah hilang jadi ya tidak ada yang mau memberinya cangkang siput lagi walau wala kasihan sekali dasar kau Pak Tua Brokoli maaf ya kami tidak tahu dan juga kami tidak bisa membantumu untuk mengembalikan dewi pohon itu kan mana magic pemberian Raja Golum ya. Kau malah menghilangkannya. Jadi maaf, maaf, maaf. Kau cari saja cangkang ciputmu sendiri biar cepat selesai. Kalau sudah penuh kan kekuatan Dewi Pohon akan kembali lagi dengan sendirinya ya. Dengan kekuatan dari Raja Golum. Ya, aku mengerti. Ucap Brokoli. Oke, okay, semuanya terima kasih sudah mau datang ke sini. Terima kasih atas laporannya kalau kau merasa kesusahan, kau bisa gabung bersama sekret saktum Tuan Brokoli supaya kau cepat membuka segel Tuan Gollum, ucap Lukerta. Aku bisa sendiri, Cuk. Diam saja. Pergi sono. Dan ya, Lukerta dan Brokoli pun otw pergi dari kristalnya dan si Jubah pun diam dan ia langsung menghilang. Jujuh memberitahu si kuning yang namanya Pascal kalau ia punya mainan baru, apa kau mau main denganku, Pascal? Waduh, sibuk Tuan Zuzu, lain kali saja ya. Dan ya, menghilang itu si Pascal. Ya, diajak main malah gak mau. Sendirian lagi ini mah. Ya udahlah main dengan kalian saja teman-temanku. Kira-kira main apa ya hari ini ya? Kita main petak umpet aja ya. Oke lah kalian semua, kita akan main petak umpet. Dan itu dia ya, teman-teman yang dipanggil sama si Zuzu itu muncul semua itu unjir banyak banget ada juga itu laba-laba gede banget gitu udah ada dan monster-monster lainnya itu wala ngeri-ngeri itu bos monsternya mata-mata itu banyak sekali mata waduh daw. ya tapi kita tinggalin aja lah kengerian itu dan Shin pun berpindah ke tempat pak brokoli saat ini Pak Brokoli sedang di area desa pemula yang mau mengumpulin cangkang siput sendiri dan watar. Jir nggak kena. Ayo semangat semangat semangat. Aku akan mengumpulkan cangkang siput ini. Wala, 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 diledek sama si siput itu jir berani beraninya kau meledek kuma. dan buz 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 buz. buz. Ya elah nggak kena semua serangannya. Woi itu kan kepala desa brokoli ya. Kenapa ia berburu siput sendiri? Sepertinya setelah kehilangan pohon Dewi, dia malah jadi stres itu. Jir, gaswat. Ya dahlah biarin aja. Kita berburu sendiri aja, bos. Oke, siap. Dan tak, tak, tak. Ada serangan yang menyerang bokong brokoli. Dan ia pun terjatuh dengan bokong yang sakit. Wadidaw dan itu si Snell deh ya yang ngamuk itu ia tahu penyebab kematian dari saudara-saudaranya ia tahu kenapa saudara-saudaranya telah mudar itu semua karena si brokoli ini jadi si Snell Daddy ini mau balas dendam dan itu dah dicokot itu bokong si brokoli waduh, -waduh. jir sakit jir dasar cuk cuk sakit cuk brokoli berusaha untuk bertahan dengan gigitan si Snell daddy itu ya dan ia akan berusaha untuk mengumpulkan sisa-sisa cangkang siput dengan powernya sendiri bangke bener dan pak 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 aduh jotos dah si brokoli dengan Snell dedi dan oke menang dah dapat tiga siput dan dapat satu Snell dedi berhasil dikil itu sama si brokoli. Wah, semua 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 sudah tua, susah amat ini ngekil siput-siput. Mereka kan lemah yang malah kesusahan itu brokoli. Kayaknya bakal susah ini ngumpulin sangkang siput. Ya, semua ini gara-gara si jamur bangke itu. Berani-beraninya dia mengambil divine power dari pohon Dewi. Awas saja kau jamur sialan, bangke bener, Gue jadiin ente pepes jamur dan Wokedasin pun berpindah di kerajaan jamur yang telah hancur. Wazi dan Piggy sudah keluar dari dungeon rahasia kerajaan jamur dan ia ditemani oleh dua jenderal kerajaan jamur yaitu Beu dan Kage. Beu mengatakan kalau kerajaan jamur sedikit demi sedikit akan kembali normal. Tapi itu butuh kekuatan dari Raja Jamur Heritage. Dan sekarang Raja Jamur telah kembali. Jamur-jamur mulai tumbuh subur kembali. Piggy merasa senang ya karena ia selamat dan ia sekarang bersama Wazi lagi. Ya Ella dari kemarin juga sama ente gimana sih. Kemudian ada notifikasi yang muncul. Ya di situ ada empat notifikasi yaitu King Majesty, Rash Mystery, Domain, dan Revenge Stranging. Wazi mengecek si Domain. Itu adalah skill untuk mengaktifkan Raja Jamur. Wah, ini skill. Kira-kira apa ya skill ini ya? Tapi di situ Kage masih tidak terima ya dengan Wazi yang menjadi pewaris Raja Jamur. Ia benar-benar kesal dah. Dan ia langsung menyerang si Wazi lagi dan... Kage melompat dan ia langsung menebas Wazi dan tung. Jir, Wazi malah mengaktifkan skill Raja Jamur yaitu Domain. Ya, semua yang ada di situ jadi ditelepot dah dan jatuh ke suatu tempat. Waduh, waduh. Kage kesal sekali. Ini skill teleport milik Raja Jamur sebelumnya. Kenapa malah dipakai Wazi? dan langsung nyembur dah itu si Kage bang bener berani beraninya kau bermain main dengan skill raja jamur kau akan aku kill sekarang juga dan domain skill Ditelepot lagi si Kage langsung menabrak batu itu wadidaw pingsan dah itu si Kage satu lagi itu domain skill jir teleport lagi waduh Kage kembali jatuh dan tung kau itu kenapa Kage ya kepala kage langsung jatuh di bawah kakinya di atas waduh waduh bener bener dah wazi pun kembali mengecek layar notifikasi sepertinya ini adalah skill skill yang diwarisi dari crown heritage ini ada empat skill yang dimiliki oleh raja jamur wah wah mantap Kemudian Kage merangkak ke arah Wazi. Ia masih tidak terima. Sudahlah, tidak usah melawan lagi. Crown Heritage telah memilihnya. Ucap Beo. Aku tahu. Jamur ini tidak memiliki bentuk jamurnya, tapi ia malahan berbentuk manusia. Aku yakin itu adalah manusia, bukan jamur ras jamur harusnya bangga dengan jamur tapi dia malah menjadi manusia ia adalah jamur yang paling hina di antara semua jamur yang kutemui wala raja jamur manusia kau benar kage karena aku menjadi manusia jadi sepertinya aku bisa berubah bentuk menjadi jamur manusia mantap itu ide bagus oke lah kalau gitu dicoba oke lah langsung Har evolution menjadi seorang raja jamur manusia. Tapi ternyata, waduh, form raja jamur manusia disegel. Bentuk form raja jamur belum bisa digunakan. Soalnya, wajib telah berubah menjadi manusia. Jadi bentuk jamur saat ini adalah form raja jamur sesungguhnya. Oh gitu ya, ini adalah bentuk raja jamur ya. Walau walau wala. Ya adalah, imut-imut gini malah jadi raja jamur. Gak usah dipikirkan dah. Kemudian Beu mendekat dan ia bercerita. Kalau dirinya saat di Crescent Island, ia melihat ada bintang jatuh dan bintang itu mengenai dirinya dan juga si Kage. Dan setelah itu kami bisa berubah menjadi manusia. Apakah kau tahu soal itu yang mulia Wazi? Waduh gaswat, itu berarti pancaran energi divin dari pohon Dewi menyebar ke segala penjuru. Wah, wah bahaya, dan salah satunya mengenai ke Beu dan kage. Wah, ternyata seperti itu ya. Tapi itu kan energi yang keluar dari bokongnya si Wazi ya. Waduh-waduh, gas wat, kalau diceritain mereka bakal marah nggak ya? Maaf ya Tante Bewu. itu semua memang salahku. Aku telah menyebar energi di Finpon Dewi. Jadi kau bisa berubah menjadi manusia berkat itu. Dan pum. Lah, apa anda? Wazi dan Beo kembali ke bentuk manusia. Sepertinya efek dari kutukan sidik itu telah berakhir, ucap Beo. Si Piki juga berubah menjadi cewek manusia lagi. Dan ia malah kehilangan apelnya. Ya elah, apelnya jatuh. Tidak, tidak, tidak. Apelku, apelku. Dan lagi, wanjir, 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 wanjir. Si Kage teriak set stres itu. Dia tidak mau menjadi manusia jelek seperti ini. Waduh, mukanya sangat jelek. Bener-bener bangke ini manusia. Kenapa aku jadi jelek seperti ini? Dasar tolol, tolol. Ya, mulai lagi dah tuh orang. Wah, kebalikan, kembalikan, kembalikan, kembalikan. Aku mau jadi jamur lagi, kembalikan. Yah, malah nangis dah. Kenceng banget lagi nangisnya. Wazi dan begi jadi ngelak dan lihat ekspresi dari si kage yang nangis. Ya elah, tabak kenceng nangisnya itu. Kemudian sih bertanya, Apakah kau bisa berubah menjadi jamur lagi, Tante Beo? Ya tentu bisa lah. Seperti ini. Pus Wah, Tante Beo langsung hensin menjadi jamur. Oh, bagaimana kau melakukannya, Tante Beo? Gampang, bos. Tinggal bayangkan saja mana powernya di dalam tubuhmu, dan ubah dari mana power manusia menjadi mana power jamur. Gampang, Bos. Kalau kau bisa memahaminya, kau akan bisa berbentuk manusia dan juga bentuk jamur, dan toh, seperti ini ya. Walang-walang, aku nggak bisa jadi manusia seperti ini. Wah, wah, jir malah nangis lagi nih, Om-om. Ya, akhirnya diam juga nih, Om-om kau pikir itu mudah ya? Aku saja tidak bisa. Ya, aku tidak bisa membayangkan mana power jamur dan manusia. Kau pikir bisa mengontrolnya dengan mudah ya? Dan tuh, gampang bos. Seperti ini kan? Waduh, kaget kena mental itu dah. Itu mudah, idiot banget dah. Jadi coba saja, jangan nangis mulu. Kau itu memang tua bangka yang banyak berpikir. Padahal Tubuhmu itu tidak jauh berbeda dengan jamurmu. Apanya yang istimewa dari tubuh manusiamu itu? Bagiku sama saja. Wanjir, bentuk jamurku itu yang terbaik. Ya, bukan manusia kerdil seperti ini. Jelek lagi. Dan oke, kalau begitu, biarkan cewek babi itu mencobanya. Berubahlah menjadi babi. Kau pasti tidak bisa kan? Dan oke, dicobalah. Hensin. Wah, memang gak bisa berubah. Walau-walau-walau, KG pun langsung ketawa lepas. Itu susah, cuk. Itu susah. Sudah kubilang kan itu susah. Akan nah, tetapi, Bigi melihat Apel dilempar oleh Wazi dan... Boom. Langsunglah berubah jadi babi lagi. Jir, kena mental tuh si KG. Bangke bener, kenapa ini terjadi padaku? Bangke kutu kumpret, dasar dah, ada da, racungan dah, da. dan tuar. Kage ditembak di dahinya dan ia pun langsung pingsan. Dahlah diamlah, dasar kau berisik. Waduh, itu ternyata ditembak sama si Tante Beo. Kemudian Tante Beo menjelaskan, yaitu tentang misi dari Raja Jamur. Saat ini Misi paling penting dari Raja Jamur adalah mengembalikan kehidupan Kerajaan Jamur. Walaupun sudah hancur, tapi masih bisa dikembalikan lagi. Walah gimana caranya, Tante? Yah, Beo pun langsung mengambil pistolnya dan dor, dor, dor. Beo menembak batu di situ dan muncul tiga jamur. Yah, ada jamur lengket, ada jamur potret, dan jamur suara. Pistol Beo itu adalah pistol pro explosion yang ditaruh peluru dan Beo memiliki skill hyper evolution. Ia bisa membuat beberapa jenis jamur yang mana jamur itu akan berkembang dengan sendirinya tergantung dari jenis kekuatannya dan Raja Jamur juga bisa melakukan hal yang sama. Waduh, sedang diterangin malah main-main si Wazi. Tapi saya belum punya skill hyper evolution, Tante. Sepertinya aku nggak bisa tentu saja bisa yang mulia. Kemarin kita memiliki jutaan jamur dengan 40.000 ribu spesies jamur yang berbeda. Dan mereka semua tumbuh dari spora yang dibuat oleh Raja Jamur dan juga para jenderalnya juga telah membuat sporanya sendiri. Kau juga memiliki skill spora kan yang mulia? Oh ini ya, ini adalah spore manipulation. Aku memilikinya. Apakah dengan ini aku bisa memunculkan jamur-jamur kecil tanpa? tidak hanya spora saja, tapi kau juga harus memiliki regal spora untuk membangkitkan jamur-jamur lainnya. Apa kau sudah memiliki regal spora? Kayaknya nggak ada deh. Apa ada tuh regal spora? Tapi sepertinya dicoba dulu aja dah. Wazi pun langsung mengeluarkan spore explosion. Dan oke, muncullah jamur-jamur kecil. Ayo muncul, muncul, muncul. Lah, kosong. Nggak ada jamur yang muncul lah emang gue gak punya regal spor ya ternyata menurut notifikasi wajib belum bisa menggunakan regal spora ya skillnya masih di unlock waduh malahan apa levelnya belum cukup ya tante 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 sepertinya aku levelnya masih kecil jadi belum bisa memunculkan jamur baru tante akan tetapi jir malah ditodong pistol Berhenti, panggil aku tante. Bangke, jangan panggil aku seperti itu. Aku belum setua yang kau lihat. Walau malah mala ngamuk, oke, okay, Kakak Beo, oke, okay, oke, okay, maafkan aku. Kalau kau ingin naik level, sekalian balas dendam saja. Walah balas dendam, apa maksudmu? Ya, kita akan balas dendam sama para manusia yang mulia. Tapi maaf kakak Beo, tolong jangan panggil aku yang mulia, panggil saja aku Wazi, namaku Yu Wazi. Wah, Wazi ya. Oke lah kalau gitu, aku ya. mengerti. Jadi, kita mau balas dendam kemana kakak Beo? Wah, mendengar kata balas dendam, Kage langsung meloncat. Ia langsung melompat dan hinggap di dekat Wazi. Aku ingin balas dendam sama manusia yang menyebalkan. Mereka disebut sebagai Eye of Fire Band. Itu si manusia api, ya. Iya, pengen gue kill itu. Cuk, cuk ayo perang, ya! Perang dengan gue, eh, hey, oh, firebrand. Waduh, itu malah bahaya. Aku gak sanggup. Itu malah ngeri, cuk, malah-malah malahan. Dan langsunglah muncul misi baru, yaitu balas dendam raja jamur. Dan ya, Sin pun berpindah. Di dunia brave online, ada enam benua yaitu benua Kastel Time, benua Sunken World, benua Pentadrome, benua Tempest, benua Vulcano, dan benua Undead. Dan sekarang wajib menuju ke benua Vulcano. Mereka naik kereta untuk sampai ke sana. Wah, keretanya masih pakai kereta uap itu ya. Dan di balik bukit itu ada motor yang melaju. Wah, wah ada geng motor. Di situ terlihat ada pigi ya. Ia sedang naik kereta uap dan itu ada kakak Beu juga dan geng motor itu menatap kereta itu dengan tatapan yang aneh. Walah, apa maunya itu ya? Apa keretanya mau dibacak? Kemudian di dalam kereta uap semua penumpang di situ melihat sosok cantik yang ada di dalam gerbong. Bahkan banyak petugas di situ yang kesem sem dan karena kecantikan cewek itu dan ternyata itu adalah kakak Beu ia dipelototi banyak pria hidung longgar warna -war. dan di situ juga ada kage yang duduk dengan wajah senang soalnya ini pertama kalinya ia naik kereta ya beo pun menata pemandangan di luar kereta ia tampak menikmati pemandangan gurun di situ sedangkan kage ia masih kesal karena ia belum bisa menjadi seorang jamur ia belum bisa hensin jadi jamur ia merasa terjebak dalam bentuk manusia ini tapi wajib protes jangan pegang gue kencang-kencang paman bisa meletus ini wajir berisik cuk diam saja nanti manusia dengar kalau kau itu mau jamur. kemudian ada pria gendut yang datang ia dikawal sama robot ia menghampiri beo ia terpesona dengan kecantikan beo ia mau ngajak beo untuk ke gerbong eksklusif ya ia mau mentraktir beo Wanjir, Beo jadi bingung, Manusia emang suka aneh-aneh ya Ayolah nona cantik Ikutlah denganku Daripada nongki sama manusia jelek kayak dia Itu manusia udah Udik dekil jenggotan Waduh, -waduh rambutnya aneh lagi Didi Di di ada yang manusia seperti ini Ya kalau ada Mungkin dia adalah monster Oh wala-wala-wala Wanjir. Gak terima itu si kage dan slang yes. Wah otol itu gelasnya Ya nggak cuman gelasnya sih, kepala si pria gembrot itu juga potol wadidaw. Ngeri banget ini menggelinding itu, potolan kepalanya itu menggelinding. Wajib langsung shock berat, dih ngeri ini orang. Tapi ternyata, eh malah muncul badannya wadidaw. Waduh ya malah marah-marah dan kesakitan. Jir dasar manusia jelek, berani-beraninya kau melukaiku, dasar kutu kumpret. Wajah yang melihat itu jadi tampak ngeri dah. Ada yang manusia seperti itu. Ini benar-benar aneh. Ini lebih aneh dari si Kage. Dan ya, para pengawal robot pun langsung mengambil tuannya. Dan ia sangat marah. Awas kau manusia kerdil. Akan ku bantai kau nanti. Jir, Andre tuh yang kerdil. Ya, pria bocil yang tubuh lagi itu pun langsung pergi dengan marah-marah. Dasar sampah, pergilah ke neraka. Dan ternyata di situ ada sekelompok player yang sedang menaiki kereta uap dan mereka mau mencari monster yang kabur dari Guild Sacred Saktum. Mereka mengeluh soalnya tiket dari Castle Time sampai Vulcano itu sangat mahal. Padahal mereka tidak dibiayai sama ketua guild, mereka malah biaya sendiri wadidaw. Fokus saja sama tugas kita. Ya, sambil menjalankan misi, kita juga perlu mengkil monster-monster liar untuk nambah duit. Waduh. Ya, nggak usah mikirin itu, bos. Lebih baik mabok aja, mabok, mabok, mabok. Kita harus mabok, mabok is the best. Walah, malah ente mabok, mabok. Tobat, bos, tobat, tobat, tobat. Jir. Wah, wah, wah. Kau juga perlu tobat dari judimu itu. Heran, semua ini terjadi karena ente Ente itu telah menghabisin duit jatah kita semua gara-gara ente buat judi dasar bangke ente. Nah malahan kalah lagi judinya manjir. Dan ya karena mereka semua lagi pu yang jadinya bersambung. Malah-malah-malah-malah bersambung. Baik kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton Wibu Center. Tempatnya alur cerita 2 terbaru. Oke okay, bos, jangan lupa like, komen dan share. Siap, salam cus.